adik-adik. Jumpa kembali dalam channel Toto Tani. Pada kesempatan kali ini kita membahas dua soal dari bab bilangan berpangkat matematika kelas 9 kurikulum 2013. Ini bukunya dari buku pemerintah Dinas ya, latihan 1.1. kita lihat langsung ya. Tim peneliti dari Dinas Kesehatan satu daerah di Indonesia Timur memiliki suatu wabah, meneliti suatu wabah yang sedang berkembang di desa X. Tim peneliti tersebut menemukan fakta bahwa wabah yang berkembang disebabkan oleh virus yang tengah berkembang di Afrika. Dari hasil penelitian didapatkan bahwa virus itu dapat berkembang dengan cara membelah diri menjadi 3 virus setiap setengah jam. Satu jadi 3 gitu ya, dan menyerang sistem kekebalan tubuh setiap setengah jam nih. Berapa jumlah virus setelah 6 jam? Oke. Nah, jadi sebenarnya ini mengejarannya gini ya. Mudahnya ya, itu begini. Kita buat dulu begini. Nah, ini ya. Lalu, dia bilang setiap setengah jam. Setengah jam itu berarti 30 menit. Mintanya 6 jam. Oh, ini berarti startnya nih. Ini mulainya. Ini 6 jam. Ini 6 jam. Nah, dia kan mintanya setiap setengah jam. Kalau gitu kita pecah setiap setengah jam. Ini setengah jam, ini setengah jam nih. Terus berikutnya 1 jam. Berikutnya diukur dulu ya, takut tempatnya nggak cukup ya, kegedean ya. Nah, entar ya. Jadi gini aja. Jadi buat setiap setengah jam. Anggap 1, 2, 3, 4. Nah, cukup ya. Nah, ini berarti 1 jamnya, ini 2 jam, 3 jam, 4 jam, 5 jam. Nah, kita butuhnya setiap setengah jam. Ini setengah jam, berarti setengah jam. Setengah jam berikutnya jadi sudah 1 jam. Ini berarti 1 setengah jam. Begitu, 2 setengah jam. Ini 3 setengah jam. Ini 4 setengah jam. Ini 5 setengah jam. Sekarang, loncatnya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, setiap setengah jam, 3 kali lipat. Berkembang biak. Berarti ini 3 kali 3 kali 3. Nah, kira-kira idenya begitu. 3 3 3 3 3 3 3 3. Semuanya begitu. Tapi kalau karena dalam berpangkat, caranya begini. Kan menjadi 3 ya, berarti 3 pangkat 12. 12 ini datang dari mana? Nah, sebenarnya kalau nggak buat gambar itu ya, jadi gini, 12 itu datangnya dari waktunya itu 6 jam tersedianya ya. Lalu dia berkembang biaknya setiap setengah jam, jadi dibagi setengah. Nah, jadinya pembagian pecahan sama jadi kali terbalik. Jadi jawabannya 12 jam. Jadi 3 pangkat 12. Nah, jawabannya 3 pangkat 12. Wah, banyak sekali ini ya. 3 pangkat 12 virus gitu ya. Nomor 10, dalam suatu penelitian diketahui seekor amuba S berkembang biak dengan membelah diri sebanyak 2 kali. Nah, jadi kayak 2 pangkat, tapi setiap 15 menit. Oke, berapa jumlah amuba selama 1 hari jika dalam suatu pengamatan terdapat 4? Oh, gini. Jadi sebenarnya 4 dikali 2, nah pangkat sesuatu. Nah, kira-kira gitu. Sesuatunya gimana? Ternyata dia nanyanya 1 hari. Padahal ini urusannya menit. Kalau gitu harus disamakan satuannya. Jadi gini, 1 hari itu ya, 1 hari itu 24 jam. Nah, 24 jam ya, 24 jam itu berarti 24 dikali 60 menit. Nah, oke. Nah, sekarang kita bagi sama 15. Nah, kayak gini tuh ya, 6 jam dibagi setengah jam. Ini waktunya yang segini, gak usah dikali dulu, gak apa-apa. Ya, kenapa nggak usah dikali? Jadi gini, 24 dikali 60 mau dibagi 15. Ini yang total waktu 1 hari dalam menit. Ini yang setiap membelahnya 15 menit. Coret-coret. Nah, ini 1, ini 4. 24 kali 4. Nah, itu 96. Jadi 4 dikali 2 pangkat 96. Nah, 96 ini masuk sini. Nah, ini karena kita sudah belajar berpangkat,
bisa dibagusin. 4 itu kan 2 pangkat 2, 3 kali 2 pangkat 96. Nah, bilang berpangkat dikali bilang berpangkat. Bukan 2 kali 2, pangkatnya dijumlah, 2 ditambah 96. Jadi jawaban akhir 2 pangkat 98. Jadi jumlah amubanya ada 2 pangkat 98. Nyampe kita ya. Berapa jumlah amuba mula-mula dalam satu, sehingga dalam 1 jam terdapat minimal 1000. Oke. Berarti jawaban akhirnya sudah tahu nih. Mula-mulanya anggap aja MO, anggap aja MO ya. Mula-mula amuba gitu ya. Nah, berikutnya 2 pangkat 1 jam kan ya? 1 jam. Ini setiap 15 menit. Oh, berarti ubah nih 1 jam itu kan 60 menit gitu ya. Nah, jadi 60 dibagi 15 4. Berarti dia itu sama 4 kali, 2 pangkat 4. Nah, terdapat minimal 1000 kali 1000. Nah, gitu. Jadi MO dikali 16 sama dengan 1000. Berarti 1000 bagi 16. Sederhana kan? Bagi 4. 4 bagi 4 250. Masih bisa ini. Bagi 2 125. Bagi 2 2. Kalau gitu ini 62,5 amuba. Tapi tunggu sebentar. Masa amuba itu bisa setengah? Itu kan makhluk hidup. Gak bisa disebutnya 0,5. Jadi ini harusnya dibulatkan. Bulat ke bawah apa bulat ke atas? Kalau bulat ke bawah 62, nanti gak nyampe 1000 dong. Ya. Lebih baik itu bulat ke atas. Kalau bulat ke atas itu nanti kelebihan. Gak apa-apa kelebihan sedikit ya. Jadi kalau bulat bawah nanti gak nyampe. Jadi 63 amuba. Nah, jadi minimal ada 63 amuba, maka dia dalam 1 jam nyampe ke 1000 amuba S. Oh, namanya amuba S ya. Oke, bisa ya? Cukup sampai di sini. Makasih sudah belajar bersama-sama. Jangan lupa like, share, subscribe. Kalau ada pelajaran setiap harinya. Semoga berhasil semuanya.